Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fathur Rahman di channel YouTube FBF Tutorial. Oke, di sini saya akan berikan tutorial bagaimana bayar pajak PBB. Kebetulan saya domisili di Kabupaten Majalengka ya. Oke, langsung aja eksekusi ya. Kalian pilih menu home dan kalian cari menu pajak PBB, klik aja seperti ini. Dan masukkan security kodenya. Oke, berproses ya. Dari sini kalian cari wilayah. Kebetulan saya tinggal di Majalengka ya. Ketik Majalengka. Nah, ini muncul Majalengka. Nah, lalu kalian masukkan nomor objek pajak ya. Tinggal disalin aja, saya tempel. Nah, lalu pilih tahun pembayaran. Di sini saya akan bayar tahun 2023. Oke, lanjut pembayaran. Nah, ini ada struknya. Nah, saya itu pilih konfirmasi. Nah, kita bayar menggunakan OVOCash ya. Kalau ada promo ya kita akan tambahkan. Kalau tidak ada, lanjut. Kalau ada OVOCash mengurangi boleh langsung. Nah, seperti ini. Mengurangi dari OVOCash juga gitu. Lalu pilih bayar. Nah, lalu masukkan PIN ya. Oke, kita tunggu ya on proses. Nah, sini sedang diproses. Kita tunggu beberapa saat. Dan kalau misalkan berhasil ya, berarti alhamdulillah bisa membayar PBB lewat aplikasi OVO. Oke, coba kita refresh ya di sini. Nah, di sini berhasil ya. Oke, berhasil. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa please subscribe, like, dan bagikan video ini. Sekarang video ini dirasakan bermanfaat. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.